Berikut kita akan coba melihat bagaimana cara menggunakan Smart PLS versi 4. Di sini ada beberapa catatan karena ada perbedaan dengan versi sebelumnya. Pertama, kita harus memilih workspace dulu. Nah, kebetulan saya letak di data E, saya bikin folder baru. Harus ada workspace-nya di sini. Berikutnya, ya kita tinggal buat new project. Kita buat name-nya apa. Misalnya ini, nanti akan muncul ini. Baru nanti kita ada pilihan untuk import data file. Misalnya ini. Import data file, kita pilih datanya. Kita import. Sebelumnya pastikan semua metrik ya. Kalau sudah muncul begini, kita back. Kita create model. Misalnya mau PLS, file name kita bikin tes saja. Kita buat ini misalnya variable Y. Ini kita buat variable x 1, ini x 2. Kita cukup klik dan drag ini untuk rapikan indikator. Ini x 3. Jadi enaknya bisa langsung rename di sini. Di sini pun enaknya kita bisa langsung rapikan. Kalau di versi sebelumnya mau rapikannya agak sulit. Oke. Kita klik connect, klik tahan lepas. Atau alternatif kedua tekan Alt, klik tahan lepas. Klik tahan lepas. Kalau sudah ya ini dia modelnya. Kita calculate LSM algoritma. Akan muncul kotak ini, kita langsung aja start calculation dengan hitungan standar. Nah, sudah keluar hasil. Nah, ini adalah original sampelnya. Ini adalah loading factor atau outer loading. Ini adalah R square. Nah, ini ada nampak beberapa. Ini enak nih, langsung nampak semua. Nah, untuk lebih jelasnya kita buka open report aja. Kita klik open report. Nah, kita lihat pack koefisien. Ini original sampelnya ya. Ini outer loading. Semuanya di atas 0,7 berarti semua indikator valid. Ini outer weights biasanya di atas 0,3 ya. Ini nggak usah dilihat. R square ini untuk melihat koefisien determinasi. Karena dia lebih dari dua variabel, kita pakai R square adjusted 60,5%. Bisa di customize, coba kita lihat. Oh, ini hanya pengaturan grafiknya aja. Kalau ini dalam bentuk oke. Okay. F square. Ini harus di atas 0,15, 0,015 lebih tepatnya. Nah, kalau ini berarti X3 bermasalah ini. Oh, bagus. Tapi F square jarang digunakan. Kemudian construct reliability and validity. Ini harus di atas 0,7. Row A-nya di atas 0,7, row C di atas 0,7, PAV di atas 0,5. Yang 1, 2, 3 ini untuk reliabilitas, yang ini untuk validitas. Discriminant validity, ini tidak boleh lebih dari 0,8. Kalau ini sudah tinggi sekali ini. Ini mungkin karena variabelnya ya.
Karena variabel yang tadi saya pakai itu semuanya pengukuran kinerja, jadi memang tinggi. Ini kalau kita pakai HTMT, kita bisa juga pakai Forner Liker. Catatannya adalah nilai yang diagonal ini harus lebih tinggi dari yang di bawahnya. Lihat ini, 0,9 lebih tinggi dari 3 angka ini. 0,924 lebih tinggi dari 2 angka ini. 0,937 lebih tinggi dari ini. Dan 0,939 lebih tinggi dari angka di sampingnya. Berarti sudah oke. Berikutnya cross loading. Kita sama juga sebenarnya. Tiga angka yang ekop 1 ini, ekop 1, 2, 3, dia harus lebih tinggi dari angka yang di bawahnya. Nilai ENVP 1, 2, 3 ini harus lebih tinggi dari angka di bawahnya. Tapi ini agak berbeda cara bacanya, jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Lihat aja langsung di Forner Liker, karena lebih ringkas, lebih cepat kita membacanya. Kemudian ada multikolinearitas. Ini yang outer model. Outer model ini artinya korelasi antar indikator. Kalau korelasi antar indikator umumnya memang tinggi, karena dia mengukur satu variabel yang sama. Kita lihat di inner model saja. Nah, kita lihat dia harus di bawah 10. Nah, ini kebetulan kenapa ada merah, karena dia di atas 5. Tapi ini kan tadi hanya contoh, karena variabelnya juga semuanya pengukuran kinerja. Ini model fit, ini ada catatannya. Biasanya chi-square itu harus kecil, dan NFV di atas 0,9. Berikutnya ini tidak ada hasil lagi. Ini bisa kita ekspor ke Excel. Kita tinggal klik, kita ekspor. Kita kasih nama, pilih tempat penyimpanan, dan kita klik save. Emang agak butuh waktu untuk nunggu renderingnya selesai. Ini hanya sekedar data aja ya, data dari yang sudah diinput. Data kalau di PLS4 ini sudah bisa pakai CSV, SAV, atau dari SPSS, dari Excel pun bisa, Excel yang biasa. Sekali lagi. Sekarang saya share screen tampilan Excel-nya. Nah, ini sudah muncul, sudah langsung ada model bagannya, tapi sayangnya nilai loading factor dan original sampelnya nggak muncul di sini. Jadi ya memang mau nggak mau kita harus capture dari PLS-nya lagi. Ini misalnya kita mulai R-square, kita tinggal klik show, dan langsung dibawa ke sini. Kurang lebih gitu, hasilnya sama aja dengan yang tadi. Kalau ini khusus untuk chartnya aja, ada banyak. Oke, kita balik ke PLS-nya. Sekarang kita ingin melihat hasil uji hipotesisnya. Kita balik, calculate, bootstrapping.
Start. PLS ini sudah sangat canggih fiturnya, jadi SPSS tidak terlalu digunakan lagi kalau fiturnya selengkap ini di PLS. Oke, ini sudah keluar hasilnya. Biasanya ini dibuat seperti ini, pair coefficient and p-value. Jadi kita bisa tahu ini koefisiennya, ini signifikansinya. Berarti ini positif signifikan, positif dan tidak signifikan. Kita open report biar lebih jelas. Ini dia hasil uji hipotesisnya. Kita lihat X1 ke Y positif signifikan. X2 ke Y positif signifikan pada 10%. X3 ke Y tidak signifikan. Indirect effect, oh ini tidak ada ya. Ini total effect. Outer loading, semua signifikan berarti bagus. Biasanya hanya lihat ini aja, uji hipotesisnya saja. Ini juga bisa kita ekspor ke Excel dengan cara yang sama. Ini kalau pengujian menggunakan analisis SEM dengan regresi biasa ya. Yang diutamakan di sini adalah cara membaca hasilnya. Cara menggambar model juga jangan sampai salah. Kita coba tambahin satu variabel baru. X4. Kita hubungkan dengan garis. Nah, dia langsung otomatis running lagi. Nah, inilah enaknya kalau pakai PLS. Yang versi 4 tentunya ya. Kita coba lihat lagi, open report. Uji hipotesisnya ya masih tetap tidak signifikan ya. Karena kan datanya data yang nggak lengkap saya bikin. Jadi membangun teori, membangun kerangka itu harus berdasarkan teori yang pasti. Teori yang sudah didukung oleh penelitian terdahulu. Kalau tidak, nanti modelnya bisa tidak valid. Coba kita bangun model lagi. Kita perbanyak aja jumlahnya nih. Apa nggak usah terlalu rapi ini, akan hanya contoh saja. Kemudian semakin bertambahnya variabel ini harusnya bisa memperkuat model ya. Masukin semua variabel yang kita miliki. Calculate PLS start open report S square-nya 61% tinggi, multiconnya tinggi sekali ini ya, karena memang datanya kan kita tidak buat yang real. Jadi kita balik, kita tes ke uji hipotesisnya. Open report. Ini
Sebenarnya ini signifikan kalau dia pakai uji satu arah. Yang lainnya tidak signifikan. Jadi mungkin ini pengantar yang bisa saya jelaskan tentang Smart PLS. Ini yang saya gunakan kali ini adalah uji regresi. Semoga dapat membantu teman-teman yang sedang membuat penelitian. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya.